Asisten Pemerintah Setko Administrasi Jakarta Pusat, Deni Ramdhani, melakukan monitoring kegiatan sosialisasi dan perekaman IKTP di SMA Madrasah Aliyah Al-Mudad Siria, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Deni mengatakan, monitoring kegiatan ini meliputi rekaman data KTP, data penduduk, dan pencetakan yang diinisiasi Suku Dinas Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat atas arahan dari Dinas Dukcapil. Menurutnya, pelaksanaan perekaman IKTP ini juga untuk persiapan pemilu. Nantinya, kegiatan ini akan dilakukan di sekolah-sekolah lain dalam rangka mendekatkan pelayanan dan mengakrabkan diri terkait pelayanan penduduk kepada pelajar. Pertama, perekaman data KTP, data penduduk, dan juga pencetakan yang diinisiasi oleh Sudin Dukcapil Jakarta Pusat atas arahan dari Dinas Dukcapil. Nah, hari ini kita monitoring dari tadi pukul 7.30 di sini. Nah, ternyata memang kesiapannya semua sudah berjalan dengan baik. Makanya hari ini pun sudah mulai nih pelaksanaan. Berdasarkan data yang terinput, ada sekitar 270 siswa nih yang didata, tapi tidak semuanya yang bisa tercetak. Kenapa? Karena yang baru didaftar itu adalah yang baru berusia 16 tahun. Nah, tapi manakala ada siswa yang sudah berumur 17, dia bisa langsung dicetak. Nah, artinya kita pun antisipasi dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu nih. Nah, artinya mereka-mereka yang sudah ber-KTP berarti kan mereka adalah sebagai daftar pemilih pemula yang sudah ikut bisa berkontribusi dalam nanti pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur. Nah, alhamdulillah Jakarta Pusat diinisiasi oleh Yayasan Al-Mudad Siria. Di lokasi yang sama, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Mudad Siriyah, Dedi Supriyadi, mengatakan kegiatan ini merupakan sosialisasi IKTP oleh Dukcapil yang diterima secara positif oleh pihak sekolah. Alhamdulillah, siswa kita juga banyak yang umur 16 sampai 17 tahun. Dan ini mungkin membantu anak-anak kita yang sudah berusia 17 biar mendapatkan, bisa langsung mendapatkan IKTP. Ini hal yang positif lah untuk pihak sekolah. Semuanya hampir antusias, karena itu yang tadi, wah saya nggak harus ke kelurahan, antri, jadi bisa di sekolah, bisa masih belajar, dan nyaman lah di sekolah gitu.